Sahabat Bipos, ternyata beras ini beraneka ragam macam jenisnya. Salah satunya juga tadi kita sudah tahu ada yang biasa kita konsumsi adalah beras putih, berwarna putih. Dan sekarang untuk lebih sehat, mungkin ada alternatif beras yang bisa kita gunakan, yaitu beras itu berwarna merah dan hitam. Nah, kita bisa melihat ini jenis yang hitam. Dan ini adalah jenis merah. Nah, dan jenis merah ini ada yang organik dan ada juga yang non organik. Nah, ini beras-beras yang rendah karbonnya, yang biasanya digunakan oleh para pelaku diet juga biasanya mereka menggunakan ini. Di sini tersedia di kawasan Pasar Bauntung atau di toko beras Ipul. Nah, ini ada beras apa ya? Kalau yang kuning ini beras apa? Oh, beras jagung. Nah, selain beras merah ada juga beras jagung tersedia di sini. Tentu dari jagung ya, bukan dari beras, bukan. Nah, Mbak, ini kalau konsumennya ini apa, Mbak? Siapa, Mbak, biasanya? Ya, biasanya pakai buat orang diet ada. Diet. Pasti ya, diabetes ya juga ya. Karena harus rendahin karbo ya. Memang kalau dari sisi rasa gimana, Mbak? Agak hambar sih. Hambar ya katanya. Cuma PK jadi. Nah, katanya apa tuh PK tadi? Pecah kulit. Ini karena pecah kulit kata beliau, berarti warnanya tetap ada ini, ada berwarna merah, tapi kalau digiling kembali malah menjadi putih. Bahkan jadi pulen ya, Mbak ya? Nyaman malah nasinya tuh lebih enak. Lebih enak lagi ya. Nah, Mbak, kalau dari harga dari berapa sampai berapa? Kalau yang beras merah ini mulai dari harga 28.000. Kalau yang ada sampai yang kemarin tuh ada sampai 40, cuma ini yang 40-nya kosong. Itu per liter atau per apa? Kilo, per kilo. Oh, per kilogram. Nah, tentu harganya lebih berbeda dengan harga beras putih. Kata beliau ini harganya dari 28.000 ya sampai 40 dan seterusnya malah ada ya. Lebih. Kalau yang biasa ini 13.000 aja per liter. Kalau ini beras biasa malah agak lebih murah ya. Tapi kan ini beliter bukan bekilo. Oh, liter ya. Dia liter. Juga bukan organik kan? Oh, ini jenis yang tidak organik katanya. Mbak, biasanya kalau beras ini menyediakan lokal atau malah dari luar juga? Ada dari lokal, ada dari Jawa juga. Kalau di Banjarmasin permintaannya gimana? Maksudnya? Permintaan lumayan tinggi atau malah biasa aja? Sekarang sih lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Konsumsi beras merah sama jagung tuh lumayan banyak. Gak cuma orang sakit aja kan yang konsumsi, orang sehat juga. Karena mengurangi karbonnya tadi ya. Kalau beras ini kan Oh iya. Ini nasi jagung. Kalau ini nasi jagung ini tinggal direndam ya, Mbak ya? Iya. Oh, ini yang cepat saji, ini tinggal direndam. Dan ini beras jagungnya harus dimasak dulu. Oh iya, itu lebih praktis berarti beras jagung ini. Kalau rasa beras jagung ini kemana arahnya? Agak manis sedikit sih. Manis ya? Soalnya kan dia soalnya kan juga dari jagung manis. Oh iya, oh, dari jagung manis yang biasa kita di Pak. Yang jagung yang kuning. Oh, yang kuning? Itu dijemur kan, digiling. Kalau yang kemasan instan berapa? Satu pak kecilnya itu 7.000. 7.000. 150 gram. Berarti sama yang tengah setengah kilo dengan yang. Makanya bedanya yang satu kan sudah langsung bisa di. Kalau yang itu masih beras. Beras. Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, sahabat Bipos, kalau ingin lebih sehat, konsumsi beras merah atau beras jagung. Nah, ini pilihan alternatif yang bisa kita gunakan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.